Rusia dan Ukraine bersetuju untuk mematuhi gencatan senjata. Moskow dan Kiev pada Rabu bersetuju agar semua pihak perlu mematuhi gencatan senjata di timur Ukraine selepas lebih 8 jam rundingan di Paris. Diplomat Perancis memuji usaha itu yang menyifatkannya sebagai satu isyarat yang sangat baik. Berdasarkan situasi di timur Ukraine pada ketika ini, kehadiran tentera Rusia berhampiran sepadan negara itu mencetuskan kebimbangan kerana wujud dakwaan Kremlin merancang campur tangan ketenteraan ke atas negara pro kesatuan Eropah EU itu. Ini termasuk juga dengan kehadiran Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO di timur Eropah. Seorang pembantu kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron yang enggan namanya disiarkan menekankan bahawa perbincangan di Paris bertujuan menyelesaikan pertempuran pemisah di timur Ukraine semenjak 2014 dan bukan ancaman pencerobohan Rusia. Di dalam keadaan sekarang, kami menerima dengan satu isyarat yang baik, katanya. Pertama kali sejak 2019, Ukraine dan Rusia bersetuju menandatangani kenyataan bersama dengan Perancis serta Jerman. Berkisar konflik berterusan antara tentera Ukraine dan kumpulan pemisah di timur negara berkenaan. Empat negara itu berusaha ke arah mencapai perjanjian aman di timur Ukraine semenjak 2014 dan secara kolektifnya dikenali sebagai kumpulan Normandy. Bagaimanapun, kesulitan perbincangan berlaku semenjak Disember 2019 apabila kumpulan Normandy tidak dapat bersetuju dengan beberapa perkara utama, dakwa pembantu Presiden Perancis itu. Kenyataan bersama itu mengandungi komitmen kedua-dua pihaknya yang bersetuju untuk menghormati gencatan senjata tanpa syarat dan mereka juga ada memberitahu akan bertemu lagi di dalam tempoh 2 minggu di Berlin. Di dalam perjanjian gencatan senjata 2014 yang diperkukuhkan pada tahun 2020, ia bagi membantu menamatkan pertempuran paling buruk ke atas dua wilayah pemisah di timur Ukraine yang meragut kira-kira 13,000 nyawa. Blok Barat agak bimbang dengan campur tangan Rusia. Ianya akan meningkatkan lagi ketegangan pertempuran di sepanjang barisan hadapan di antara tentera Ukraine dan juga puak pemisah sebagai alasan untuk melancarkan pencerobohannya ke atas negara jirannya itu. Sementara itu, utusan Kremlin, Dmitry Kozak, berkata meskipun terhadap perbezaan di dalam tafsiran, pihaknya bersetuju agar gencatan senjata di utara Ukraine mesti dikekalkan oleh semua pihak selaras dengan perjanjian. Kami perlu tambahan tempoh berhenti sejenak. Kami berharap proses ini akan membuahkan hasil di dalam masa 2 minggu. Katanya yang mengumumkan rundingan pusingan baru akan berlangsung di Berlin pada 2 minggu yang akan datang. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau percadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tepatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Батареи готовы. На ход именно батареи капитан Остапенко Анатолий Сергеевич. В рамках лагерного сбора проводятся тактические учения.